Saya buat video ini pada waktu pagi, so saya minta maaf karena saya tidak upload saya punya video oleh karena saya punya software ada masalah sedikit. That's why saya sangat lama untuk buat video untuk kita. Oke, hari ini saya nak buat satu eksperimen, yaitu tentang mie, yaitu saya akan campur Maggi mie ya dan sari mie. Right, saya akan campur dua mie ini, campur di dalam satu pinggan. Saya mau tahu bagaimana rasa dua mie ini apabila dicampur. Saya akan masak dan saya akan campur perisa dia dan saya akan rasa dia bagaimana. So bye. A few moments later. Okay guys, saya sedang masak air dan saya akan campur dulu bagaimana. Alright guys, saya sudah campur perisa dalam sini, so saya akan tunggu air panas. Dan sebelum saya akan teruskan, saya ada menjual baju Yolu, ya, ini dia, baju Yolu. Harga dia adalah RM27. Okay, dia harga dia RM27. Termasuk postes mengikut tempat. Okay, that means Semenanjung berapa? Sarawak berapa, Sabah berapa, okay? Jadi ini tidak termasuk postage. So kalau mau, saya akan letak link di bawah sana. Saya akan letak nomor telefon saya di bawah sana. So just text me and tanya berapa berapa yang kalian mau begitu, okay? So thank you. Alright guys, telur sudah siap. Kita akan makan. So, saya ambil telur dulu. Nah guys, sudah siap, ada telur, ada mie. Oh, kopi lagi. Alright, saya akan tarik kamera dekat sikit. Alright guys, saya tarik kamera dekat dulu. Apakah dapat dilihat ataupun tidak? Nah, kita sudah ada di sini, so ini dia teman anda dan jam. Ya, mungkin macam inilah saya akan buat. Nah, so sebelum itu kita semua kan berdoa dulu. Oke. Kita minum dulu. Bagi sesiapa yang sudah buat benda ini di rumah, tidak apa. Ini hanya untuk pengetahuan kita saja. Saya akan makan dulu. Campuran Maggi dan sari mie. Sedap wih. Sedap. Panas. Lebih sedap. Sedap tu. Sedap. Oh, ada ayam. Tiba-tiba ada ayam. Macam mana, ada terasa, ada rasa campuran dah. Maggi dengan perisa ni memang ada campuran, tapi macam ngam. Kalau saya bagi peratus dah, saya bagi 10%.
Sedap. So, terima kasih. Sedap tuh lah. Panas, gak tahu tuh panas. Oke, terima kasih guys karena lihat video ini. Ini video ini adalah eksperimen antara Maggie dan Sarimani pula. Sarimi yang dicampur. Bila dicampur, rasanya sangat luar biasa sedap. So boleh coba di rumah kalau mau coba. So kalau kalian sudah melihat video ini, sila like, comment, dan subscribe. Please subscribe, tekan. Sudah? Belum tuh extend itu video. Tekan. Oke. Tekan. So akan ada video yang selanjutnya. Bye.